Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pen Merah Channel. Hari ini, saya nak kongsi satu cerita dengan anda semua, iaitu Dah Tular Azwan Ali Nikahi Ziana jam 3 pagi. Apa masalah kau? Sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Pen Merah Channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Semua pun tahu yang Azwan Ali ni memang suka dekat penyanyi hebat Ziana Zain. Malah sebelum ni pun dia pernah dedahkan yang dia pernah jatuh cinta dengan Ziana zaman diorang muda dulu, tapi cintanya itu ditolak. 12 Julai 2018, Ziana sah bercerai dengan suaminya Armin Zaharin Ahmad Zamri, dan disebabkan itu ramailah yang sebelum ini tanya dekat Azwan atau sekarang lebih dikenali sebagai Diva AA. Adakah cinta lama dia pada Ziana akan berputik balik? Dalam satu temubual sebelum ini, bila disebut nama Ziana, Azwan terus terang cakap yang dia antara orang dalam list favoritenya. Favorite dunia akhirat bukan Ziana Zain sahaja, tapi satu family Pak Zain. Cik Rubiah, Mak Ziana Zain, lepas tu Anwar Zain dan adik-beradik dia yang lain. Saya rasa Pak Zain tu bapa yang berjaya. Anak-anak dia semua berjaya nama besar. Dengan Ziana Zain, baru je syuting dengan Ziana. I hope persahabatan ini akan sampai bila-bila. Kepada mulut puaka, tolonglah jangan kenakan saya dengan Ziana. Orang kata dia dah single kan? Takkan usha je. Kau jangan sibuk antara aku dengan Ziana Zain. Itu antara aku dengan dia. Mungkin aku akan kahwin dengan dia pukul 3 pagi, cari Tok Kadi, ngap. Jangan sibuk. Wartawan ke apa? Baru-baru ni ada berdepan dengan Ziana dan bercerita tentang hal personal kita. Saya ada minta maaf sebab hal ini. Dia kata tak apa, biar orang nak cakap apa pasal kita, we are very, orang kata, true sahabat. Soal cinta tak timbul dah. Saya hormat apa yang dah berlaku padanya. Itulah kisahnya. Dan nak beritahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Pen Merah Channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yan nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak pula nak bertanggungjawab. Cik Yan suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.